China, C-H-I-N-A. Okey, sejarah China bermula pada tahun 2100 sebelum Masihi, bermula sejak zaman tiga tokoh mulia dan juga lima maharaja. China berasal daripada negara-negara kota di lembah Sungai Kuning atau lebih dikenali sebagai Guanghou. Pada tahun 221 sebelum Masihi, China disatukan di bawah satu maharaja atau empire yang dikenali sebagai dinasti Qin. Pada abad kedua sebelum Masihi, telah berlaku perkembangan ideologi konfederisme di China. Antara dinasti yang awal, yang agak mantap dan juga menyeluruh, muncul pada dinasti Yuan, iaitu pada tahun 1271 sehingga 1368. Dinasti ini diasaskan oleh Kublai Khan, cucu Genghis Khan, iaitu orang Mongol. Seterusnya, muncul pula dinasti Ming, iaitu pada tahun 1368 sehingga 1644, di bawah pemerintahan tempatan yang berbangsa Han. Dinasti yang seterusnya dikenali sebagai dinasti Qin ataupun Qin, iaitu pada tahun 1644 sehingga 1911. Selepas itu, muncullah Republik China pada tahun 1912 sehingga 1949. Dan kemudiannya disambung pula oleh Republik Rakyat China pada tahun 1949 dan sehingga kini. Faktor pertama berlakunya konflik China dan Barat adalah disebabkan oleh faktor keangkuhan bangsa. Keangkuhan bangsa ini dapat dilihat melalui sifat tercela yang terdapat dalam masyarakat di negara China. Bila adanya sifat angkuh ini, maka ianya mengundang kepada berlakunya konflik. Keangkuhan bangsa ini juga dapat dilihat melalui konsep hierarki, iaitu susun lapis masyarakat di negara China. Susun lapis masyarakat ini datang daripada ajaran Confucius. Berdasarkan susun lapis masyarakat, kita dapat lihat golongan yang paling bawah adalah golongan hamba, serta diikuti dengan golongan artisan, bertani, tentera dan pahlawan, serta golongan atasan yang terdiri daripada maharaja dan pembesar. Kerajaan China menganggap negara mereka sebagai Middle Kingdom, iaitu Zhongguo atau pusat tamadun dunia. Maharaja juga dikenali sebagai Son of Heaven. Negara China ini juga menganggap barat ini sebagai kasar atau barbarian, iaitu tidak bertamadun dan dianggap hantu oleh masyarakat China. Faktor yang kedua, pertembungan budaya. Mana-mana negara yang datang ke negara China, mereka perlu membayar ufti terlebih dahulu kepada kerajaan China. Sekiranya tidak membayar ufti, maka tidak mendapat keizinan untuk berurusan ataupun melakukan perdagangan di negara China. Bagi negara yang memberikan ufti, maka mereka dibenarkan untuk membawa barang dagangan ke dalam jumlah yang ditetapkan untuk dijual di China. Tambahan pula, di negara China, amalan menyembah maharaja sebanyak 9 kali dalam keadaan melutut dan menyarap bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh negara-negara di barat. Negara barat mengamalkan kebebasan, liberalisme, sosialisme dan amalan-amalan yang tidak berada di negara China.
yang seterusnya dapat dilihat melalui perdagangan. Barat ingin berdagang dengan negara China disebabkan China mempunyai banyak pasaran. Tambahan pula, China merupakan negara yang mempunyai bahan mentah. Akan tetapi, China mengamalkan konsep sara diri iaitu pertanian untuk sendiri, manakala Barat mengamalkan konsep perdagangan bebas iaitu laissez-faire. Macam-macam ada telur ada, mai kakak mai. Macam-macam ada rempah ada, mai beli mai. Lai, ada manis semua apa, ada manis. Wah, oh, banyak barang lo, banyak barang. Rempah ada. Ni rempah berapa? Rempah berapa? Dua kupang saja. Ini sardin ada banyak pai. Banyak pari yo. Cabu. Cabu banyak banyak lo. Berapa? Berapa? Dua kupang ah. Banyak baik punya barang. Ini 3 kupang. Dua kupang apa? Dua kupang lah. Ambil 3 kupang lah dua. Kau ada mau kita cek. Satu. Bisa, bisa, bisa aja. Ini 20 sen saja. Lu simpan lah. Kasihan kek ni sekarang. Ambil lah, ambil lah. Berlantur, berlantur. China mengamalkan dasar tutup pintu. Oleh hal yang demikian, Maharaja Qinglong iaitu pada dinasti Manchu telah melakukan perisytiharan raja pada tahun 1757 kerana desakan daripada Barat untuk melakukan perdagangan. Tekanan yang kuat diberikan oleh Barat telah berjaya membuatkan China membuka industri sedikit demi sedikit. Aktiviti perdagangan dapat dilakukan melalui 3 perkara. Yang pertama adalah perdagangan hanya dilakukan di pelabuhan Canton. Dan yang kedua adalah perdagangan boleh berlaku hanya dalam tempoh masa tertentu sahaja. Dan yang terakhir adalah melalui Kohong yang bermaksud orang tengah. Orang Barat tidak boleh berdagang terus dengan China, tetapi mestilah melalui orang tengah ataupun Kohong. Faktor yang keempat, berlakunya konflik China dan Barat terjadi disebabkan oleh faktor perundangan. Mengikut kepada prinsip keadilan China, seseorang yang dituduh melakukan jenayah dianggap bersalah sehingga dia dapat membuktikan bahawa dia tidak bersalah atau guilty until proven innocent. Manakala sistem keadilan Barat menegaskan prinsip seseorang yang dituduh melakukan kesalahan dianggap tidak bersalah sehinggalah kesalahan itu dapat dibuktikan, iaitu innocent until proven guilty. Undang-undang Barat berdasarkan konsep tanggungjawab individu, iaitu hukuman hanya dijatuhkan kepada individu yang melakukan kesalahan sahaja. Sebaliknya di negara China, doktrin bertanggungjawab berkumpulan diamalkan. Pihak Barat cuba melindungi rakyat mereka menerusi pelbagai keistimewaan seperti hak wilayah berasingan atau konsul yang membolehkan rakyat mereka tidak dibicarakan oleh Mahkamah China. Pertentangan dalam konsep undang-undang China dan Barat menyebabkan hubungan antara China dan British menjadi semakin buruk. Pada tahun 1784, seorang kelasi kapal Lady Hughes telah melepaskan tembakan hormat apabila sampai di Wampau yang menyebabkan seorang Cina terbunuh. Kelasi itu telah dicekik sampai mati tanpa sebarang perbincaraan apabila diserahkan kepada kerajaan Cina. Peristiwa kedua berlaku pada 1839. Kelasi-kelasi British yang mabuk telah membunuh seorang Cina bernama Lin Wixi. Kerajaan Cina menuntut agar pesalah tersebut diserahkan kepadanya, tetapi pihak British enggan. Segala peristiwa yang berlaku ini telah menyebabkan hubungan antara British dengan Cina menjadi semakin tegang. Penyebaran agama Kristian. Kehadiran orang Barat di China dikatakan bukan sahaja bertujuan untuk berdagang, tetapi turut memasang niat untuk menyebarkan pengaruh agama Kristian dan budaya Barat. Walaupun mendapat tentangan daripada Maharaja, bilangan mubalik agama Kristian semakin bertambah. Selain menyebarkan ajaran Kristian,
Membalik Kristian turut membawa budaya dan sains barat ke China seperti astronomi, kalender, ilmu matematik dan juga kejurutaan hidrolik. Dalam usaha mengembangkan agama Kristian ini, pelbagai cabaran yang dihadapi oleh para membalik ekoran wujudnya pelbagai tentangan daripada penduduk tempatan, terutamanya golongan sarjana Cina. Malahan, terdapat usaha yang dilakukan oleh orang Cina dalam menyekat pengaruh membalik Kristian. Kristian mengamalkan konsep gold, glory dan juga gospel, iaitu emas, kemasyuran dan juga agama. Kemudiannya, terdapat ramai orang Cina yang telah menganut agama Kristian. Perkembangan ini telah mengancam kebudayaan dan juga tradisi orang Cina yang berpegang teguh kepada kepercayaan nenek moyang, Confucius dan juga Buddhist. Akhir sekali, orang Cina telah menjadi agama Kristian. Golongan elit juga telah diancam oleh Barat dengan kedudukan golongan elit ini akan terjejas sekiranya mereka melawan perintah daripada Barat. Faktor yang keenam ialah perniagaan candu. Konflik Cina-Barat berlaku disebabkan oleh perniagaan dadah jenis candu, di mana Inggeris membawa masuk candu secara haram ke negara Cina. Pada sebelum 1839, seramai 4 juta rakyat Cina menagih candu. Cina telah mengharamkan candu, namun masalah itu terus berlaku diakibatkan oleh adanya amalan rasuah. Lai, Medek. Medek. Ada di